Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini hari Khamis. Berapa hari bulan, Abang? 15 hari bulan 7 2021. Hari ini merupakan kes peningkatan yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Sebelum ni 11,000 kes. Hari ke malam pun 11 lebih. Hari ni 13 lebih. Kan? Betul tak? Dan kes di Kejah dan kes di Kedah saja hampir 700. Hampir 700 kes. Jadi suasana ini suasana yang kita kata bagi saya getir lah dan bahaya kerana varian yang baru, iaitu varian Delta. Varian Delta ni penyebaran dah dikenal pasti adalah yang terpantas dan tercepat di antara varian-varian yang lain, iaitu varian yang berasal daripada India yang dia berebak melalui udara. Oleh itu kita semua mudahan dapat jaga semua, kena berhati-hati dengan keadaan dan suasana ini. Kita melihat kiri dan kanan rumah jiran kita, siapa yang memerlukan di ketika dan ketika ini, kita dapat bantu. Kalau boleh bantu, kita bantu. Kalau diri kita sendiri pun ada kekurangan ataupun sumber pendapatan terjejas, hubungilah siapa-siapa yang perlu dibantu, perlu untuk membantu kita. Ada jangan segan silu untuk kita telefon di talian-talian yang telah diberikan. Kita telefon je, minta orang telefon ke apa ke. Dalam ketika ini, dan saya diberitahu ramai di kalangan orang-orang kampung saya yang telefon dan mereka mendapatkan bantuan. Alhamdulillah. Sekarang ni ada juga orang kata telefon susah dan sebagainya. Yang penting apa? Kita cuba dulu. Cuba dulu bagi yang betul-betul terdesak dan juga mereka yang terputus bekalan dan sebagainya. Kita usaha untuk usaha telefon. InsyaAllah mereka akan segera memberikan bantuan. Dan sekiranya kita adalah golongan yang mampu ataupun mempunyai lebihan, kita melihat kepada jiran-jiran kita dalam kampung kita, bagi tahu kepada mereka, kalau putus jangan segan-segan habak, supaya kita dapat bantu sama-sama dalam kita dalam tempoh fasa yang getir ini. Mudahan kita dapat menjalani dengan baik, menjalani dengan kita kata tidak stres, tekanan. Walaupun kita memanglah kita kata kalau kita nak bermewah-mewah, itu bukanlah masanya untuk kita sungguh-sungguh kira membazirkan duit. Bukanlah masa ini. Masa ini adalah masa untuk kita, kalau yang bagi orang yang lebihan itu, boleh membantu orang lain yang memerlukan. Okey.